Besok kan kita kan mau ke Jeddah. What? Before we already sent in Mekah. Syudralun beredar video Bilqis tengah berbicara dengan orang asing di sebuah mall menggunakan bahasa Inggris. Masih berusia 7 tahun, Bilqis nyatanya sudah fasih berbicara bahasa Inggris. Betapa tidak, anak kelahiran 28 Desember 2013 itu tidak ragu menjawab pertanyaan pria asing yang ditemuinya dalam bahasa Inggris. What? Before we already sent in Mekah. No, actually, tomorrow I'm gonna go to Jeddah because I want to go to airport for go home. From Indonesia? Yeah, you know that. Yeah, you know. Because my grandpa and my grandma cannot speak English, I'm sorry. Bilqis yang diajak ngobrol menggunakan bahasa Inggris langsung paham apa yang diucapkan pria tersebut. Lebih lanjut, pria tersebut seolah sadar jika Bilqis merupakan orang asal Indonesia. Pria itu mengaku tahu tentang Indonesia. Kala itu, Bilqis sedang ditemani ibunya yakni Ayu Tinting di sebuah pusat perbelanjaan di Madinah. Diketahui Syudralun, Ayu Tinting mengajak serta keluarganya berangkat melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci.